Kembali lagi di Didi Channel ya. Jadi untuk kali ini ya, Didi akan men-share pengalaman Didi ini oleh penghasilan di platform UC ya. Salah satunya nih, baru kemarin ini Didi mendapatkan misi ya dari project Ramadan kemarin tuh, baru masuk hari ini. Jadi project Ramadan tuh selama 1 bulan guys. Belum Didi menjelaskan, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu supaya kalian mendapatkan info terbaru dari Didi Channel. Oke. Oke, lanjut, check this out. Jadi pas bulan puasa itu Didi mendapatkan project ya, mendapatkan project dari UC. Mendapatkan project dari UC yaitu project humor Ramadan ya. Ini humor Ramadan, selama itu Didi menulis satu tema ini, humor Ramadan. Itu selama 40 hari atau 1 bulan lebih ya guys ya. Satu bulan lebih lah Didi anggap 1 bulan ya menulis project ini. Dan kalau project seperti ini guys, ada perhitungannya. Jadi setiap artikel jika memenuhi view berapa gitu, ntar dapatnya juga berapa gitu guys. Bagaimana cara mendapatkan project ini, ntar Didi jelasin ya di tengah-tengah, makanya jangan di skip. Oke. Ini Didi selama bulan Ramadan ini sedikit, kalau dihitung gini nggak bisa guys ya. Jadi ini mentok ke 7, sebenarnya masih banyak. Didi itu kalau perkiraan Didi itu menulis itu 140 artikelan paling, kalau nggak 150 artikel selama 1 bulan itu, 1 bulan lebih ya. Baru kemarin ini Didi mendapatkan bonus project ya. Jadi ini nih, proyek berbayar, kalian bisa lihat sendiri. Proyek berbayar Didi mendapatkan $51 guys. Ya, itu kalau di kurs rupiah. Kalau sekarang itu ya sebenarnya kalau rupiah sekitar paling 700, hampir 750-an ya guys. Hampir tuh dibuletin 700.000 lah. $51 itu 700.000 kalau di kurs rupiah. Ya. Dan berkat ini Didi bisa narik nih bulan depan. Ya nggak dibungkirin ya, banyak kreator-kreator yang mengeluh. Saya juga sempat mengeluh. Ya kalian bisa perhatikan sendiri penghasilan saya dulu dengan sekarang tuh beda banget, jauh banget nih. Penghasilan saya tiap harinya itu adalah 0,17, 0,25, 0,23, 0,18, 0,14, 0 dan seterusnya. Dan untuk view itu di rata-rata ya. Sebentar. Untuk review harian rata-ratanya 39.000, 25, 27, 25, 52. Nih, dikit banget ya guys. Menurun banget ini, 82.000, menurun banget. Benar-benar menurun. Nih. Ya anggap aja rata-ratanya 30k ya, sampai 40k tiap harinya. Nah, untuk view hariannya per artikelnya ini, di per artikelnya 3.000, 1.000, 4.000. Karena CPC menurun ya mau gimana lagi ya guys. Nah, untuk bagaimana mendapatkan proyek ini ya, jadi dia akan menjelaskan bagaimana mendapatkan proyek humor Ramadan ini. Tentunya kalian harus sedikit agak totalitas ya, meskipun pendapatan turun atau pendapatan gini, usahakan akun kalian atau performa akun kalian tuh bagus. Jadi jika performa kalian bagus, otomatis kalian akan mendapatkan rekomendasi seperti rekomendasi tema. Dengan sendiri kalian akan mendapatkan proyek-proyek tertentu ya, dari kategori-kategori tertentu sesuai apa yang kalian tulis performa akun kalian itu bagus apa enggak. Jika performa kalian bagus, maka dengan sendirinya pihak UC akan mengasihkan rekomendasi rekomendasi tema atau proyek-proyek. Di misalnya kayak seperti proyek VIP, nah itu juga dilihat dari performa akun. Gimana bang cara melihatnya performa akun? Kalian bisa melihatnya di point index ya guys. Di point index itu juga menentukan banget. Tapi kalau menurut ini kalian lihatnya di sini nih, kualitasnya. Ini kualitas tuh udah mempengaruhi semuanya. Di video-video Didi sebelumnya udah Didi jelasin semua ya, kalian tinggal tonton aja udah. Oke. Ya. Jadi caranya itu guys, untuk mendapatkan project
intinya kalian harus mengkedepankan kualitas ya. Kalau untuk project VIP itu setahu Didi itu poin indeks rata-rata itu 90 ke atas. Nah, lupa Didi tetap bersyukur ya, meskipun pendapatan Didi perharinya itu sekarang tuh nggak seperti dahulu. Sekarang 0000, kalau dulu paling kecil 1 dolar, sekarang paling gede 1 dolar, guys. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi bimbang ya, kok UC begini, kok UC begitu, penghasilan dikit. Kalau saran Didi, udah anggap aja sebagai hiburan aja guys ya. Menulis tuh sebagai hiburan, jangan menulis tuh buat kalian beban tuh jangan. Kenapa Didi meskipun penghasilan segini Didi masih tetap menulis? Yaitu karena Didi menjadikan menulis di UC itu sebagai hiburan ya. Ya kalau misalkan ada proyek-proyek kayak gini, Didi mendapatkan 51 dolar. Ya itu hiburan aja, ya bersyukur itu hasil kerja keras Didi ya. Oke. Nah, mudah-mudahan di video kali ini bisa buat memotivasi kalian yang masih kendor-kendor ya kan. Karena CPC turun, enggak dapat hasil. Kita berharap semua UC kedepannya bisa lebih baik ya. Kalau bisa seperti dahulu atau lebih baik lagi, oke. Oke, cukup sekian dulu ya dari Didi Channel. Jika kalian suka video ini, silakan kalian klik like, share, and comment. Dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis, oke. Sekian dulu dari Didi Channel, sampai jumpa.